Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan sombong kepada peraturan kami, tidak akan masuk mereka ke dalam surga hatta hingga yalijal jamalu fi sammil qiyad, kalau masuk untuk ke lubang jarum. Rajaklah contohnya dari Allah. Jarum malah melihat ibu. Pinjai. Ah, jalai pinjai kain, pinjai karuang goni sela. Kalau ikat dalam tu, tidak kemungkin untuk temui ke lubang jarum tu. Baitunya bongihnya Allah ke orang nan tidak salat. Orang tak salat tu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe patah jotan yuang alam baruh buki basimpang duo sianan lai menjawe salam insyaallah masuk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Darul Falah Nurul, ya sama saya tanya Nurul Cahaya Darul Kampung, kok digabung rancak mana? Masjid Nurul Darul Falah Jorong Baruah Bukit. Yang kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, niniak mama, nan badahan, cupak jogantang, barantiang bari balabe, badaun rimbun juadai, babuah kato nan bana. Tunggak tuo di dalam kampung, ayam putih tabangnya siang, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Nan kita muliakan alim ulama cerdik pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk bacamin kitab tagaknya rintang jopi tua, ayah janih tapian suci minuman anak di negari. Bundo kanduang samo di dalam, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Rumahnya rumah gadang sejangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapakik budak menangi. Tiangnya panjang sirajo lelo, tiang pendek sirajo bonsu, pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang manurang, lantai timbago waso-waso, palupuah kawek dirantang. Banduanya si ambam purwa, biliknya si punti bungsu, si tindih tupai bagalui, bandua salek kuciang malako, gonjongnya rabuang membacui, antiang-antiang disap buruang, jambua-jambua disap kumbang, kato buruang pidato bungo, kato kumbang pidato buah.
Jika kita taruhan pandangan kailaman, halaman cara nobasa, batu tapaan kan so balari, nan bacibu si batuang tungga, pananjua si talang kuniang, anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Dibuang pandang kailaman, taruh kaladang pasawahan, kamu niang buayan baru, cubada lalayan tupai, semua banamo bandar lako, sinan silelan bartelengan, sinan puyu baradayame. Di sinanlah bundo kanduang, manjarum marendo manjai. Jadi bundo kanduang kau jangan disuruh ke sawah apa. Rata-rata kakinya, basisiak batihnya, dijile ari mukonyo, baun kambiang ketiaknya. Mako ibu-ibu, kita suruh manjarum jomarendo di rumah gadang. Tapi ibu-ibu yang seperti itu tidak akan tertinggal salah satu di Minangkabau, raja perempuan yang semuanya pandai dalam kehidupan tetapi juga menjadi raja di Minangkabau ini. Cuma saja Allah tidak percaya ibu-ibu ini jadi rasul. Itu sih. Aduh, tadangan di ibu-ibu nabi nan berusi. Abang kau tidak percaya Allah. Sadang ustaz sembahyang hanya bersorak-sorak mota. Itu perangai ibu-ibu. Nampak ambo talambek datang ambo sembahyang seorang awak ebo. Tak ganggu ambo tadi mah. Ah, minta ampunlah ke Allah. Di musahji kau tidak boleh mota sedang orang salat. Diam. Ya kan? Karena orang sedang berhadapan dengan Allah, kita mau tak, maka tak ganggulah orang tadi. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu yang terima. Nah, itu kau tidak percaya Allah, ibu-ibu kau jadi rasul. Tugi lo bawa dak siang malam. Kada puwe bawa dak yo ke sawah. Bawa dak yo ke pasar. Bawa dak yo baralik nan tak bisa disabuit lagi. Ya kan? Itu setengah jam dicamin setagak tu. Mencalik bantu ke payu ralik tu. Tu bawali baju papa mama. Sama bajunya tu je suaminya payu ralik. Turun dari teotonya paci ende suaminya bau ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap tu. Itu. Tapi walaupun ibu-ibu nak diizinkan oleh Allah jadi rasul, bisa jadi ketua partai, bisa jadi ketua DPR, boleh jadi wali negari, boleh jadi camat, boleh jadi kepala dinas. Tapi tidak akan pernah bisa berharap menjadi nabi. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat saja. Amin. Allah makan tadi. Biasanya orang pemakan malam, kau sedang ustaz mengajinya lalok leh. Kerana apa ruik laka? Lah kanyang. Mudah-mudahan makanan yang kita makan membawa manfaat ke diri kita, menyuburkan tubuh kita, menyehatkan jiwa kita, dan semakin kuat kita beribadah. Amin. Ya Rabbal. Tadi ambo dapat bocoran di Tanjung, baiko ado tetalu niro. Yole ado. Yang mana takui ko otak eh. Lai. Sabar Pak. Jadi ado tetalu ni. Itulah hebatnya. Ya kan? Ha. Ha? Yo niro talu ya. Ha. Tetalu niro lah mak ya. Aba amang ko di batu bule itu minuman, di Tanjung Banai itu minuman, di Balai Tongah itu minuman, di Kawai di Awa Duri itu minuman, di Tapi Selo itu minuman, di Lubuak Jantan itu minuman. Bang ko tantu sedembo nak mo dari. Karano lah pai kasinan mangaji. Karano si ko banyak batang anau.
Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya kan? Atiru labatangan naud. Ba'a batangan naud tu, Ustaz. Caliak dia pak batangan naud tumbuh ndak ragu ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanji. Iya ndak? Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Iya tu. Anan tak bisa dibuat je saguan nau tu. Kalamai. Ado kalamai nama retik-retik tu mah. Atu lom lompong. Lah habis sagunya tu tabuang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ka kasau ka paga narancak bana. Daun nan tuo jadi ato nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu saganyo ambik ka kalam ijuknyo lapih ka tali buah lama nironyo mani kok diapuih menjadi saka di param tuak namonyo lah rasan menjadi cukup dadu tabuang cik ya kan laikanamuh miang nan lake di palapahnyo lai tau miang paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh taki rang namokan jorabu mangkonyo idui. Kalau tak tiru dia awak batangan nau tu ndak tabuang awak ke mapai. Tapi banyak orang meniru kacang miang. Ya kan? Kalau tahu kacang miang. Ana monya cek lai. Bio-bio kacang miang tu beradik kakaknya. Habis kau kita urian itu. Ya kan? Allah annau tu secik mah. Ayat nan dibaca cucu embo tadi surah Ag. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Itu tadi. La tufattahu lahum abwabus sama. Wala yadkhulul jannah hatta yarijal jamalu fi sammil qiyat. Artinya ke surat-surat aja. Ah itu yo tu adalah orang menyawe surat Quran Ustaz tu lah lama mau tahu. Surat Al-A'raf, apa arti Al-A'raf? Tempat yang tinggi. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan sombong kepada peraturan kami tidak akan masuk mereka ke dalam surga hatta hingga yalijal jamalu fi sammil qiyat, kalau masuk untuk ke lubang jarum. Rajaklah contohnya di Allah. Jarum malah melihat ibu. Pinjai. Ah, jalai pinjai kain, pinjai karuang goni sela. Kalai kadang tu, ndak ka mungkin unto tamue ka lubang jarum tu. Baitunya bongihnyo Allah ka urang nan ndak salat. Urang ndak salat tu sombong. Iya kan? Ambo urang cik-cik lo yo. Orang yang meninggal salat subuh itu sama jo meruntuhi Ka'bah. Orang yang meninggalkan salat zuhur dek ke sawah ke ladang itu sama jo meruntuhi Masjid Aqsa. Orang yang nindak salat asar sama jo meruntuhi agama. Orang yang meninggalkan salat maghrib sama jo bazina jo induknyo kalau nyo laki-laki. Kalau nyo padusi dek mairian marapulai jo anak daro baralek temponyo salat maghrib, maka dosanya sama dengan berzina dengan ayahnya. Ndak main-main salat. Ya kan? Akhiro-kiro di nagari awak baru buki, ko ado ndak orang Kristen? Orang Hindu. Ya kan? Tapi bamang ko ado tu sama Aisyah tadi ambo jeli. Ambo de ibu pak ambo tanyo, ndak sama yang pak. Lai je. Tapi bang ko duduk siko je. Pak.
Ikan kok ke berang, leo ke ambo berang lah. Tapi kalau indak ambo sampai, ambo berdoso. Iya kan? Nah, coba bayangkan orang Islam meninggalkan salat. Sampai bau dua ranca, ayah barasih, asalahnya. Kalau indak nak kemendang ngakaji, iya kan? Salat isa tu baik lepau lihat. Iya kan? Kaum muslimin para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, semasa Nabi Nuh, dek berangnya kau orang tak salat, ana datang ya. Ana datang ketika tu azab. Banjir. Banjir besar. Dari tungku batanak keluar air. Dari langit turun hujan. Dari gunung turun galodo. Mato air melimpah. Itu karena tidak mau salat. Orang tidak mau salat itu menyombongkan diri ke Allah. Orang yang sombong tidak akan masuk serugo. Kecuali kalau bisa untuk masuk ke lubang jarum. Jadi kalau menurut ambo pak, kok kawerang na orang tidak salat? Kalau tidak akan salat, do, keluarlah dari Islam. Lagi terengah ada pak dong. Kalau indak ke salat itu jambah kamu Islam. Itu penipuan yang ditipu kita sendiri. Ibu, salat ini harus diberhentikan total. Ya kan? Segala pekerjaan. Kalau ibu berinfak, ya kan? Boleh enggak galak sedang berinfak itu? Ambo berinfak ku untuk pembangun tempat parkir 100 juta. Galak awak, batal ndak infak tu? Ndak. Tapi kalau awak sedang salat, attahiyatul mubarakatus. Lama sudah salat lai sontak lai ang tunggu sering sontak ya. Boleh boleh? Ndak boleh. Segala kegiatan dunia ketika salat harus dihentikan. Payaji awak, ya kan? Awak ke Madinah dulu. Dari Madinah kita ke Bir Ali. Mikat namanya tampak memulai niat. Lah sudah kita berniat nawaitul umrah wa ahramtu lillahi ta'ala. Aku berniat umrah karena engkau ya Allah. Wa ahramtu lillahi ta'ala. Aku berihram karena engkau ya Allah. Anai awak kata otolai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dek banyak makan katan jogor yang pisang di Madinah tadi. Ciu kecilnya di bawah. Batal tak umrah tadi? Tidak. Tapi kalau sedang salat takkan tu ya batal tak? Batal. Sampai kita tiba di Makkah 8 jam perjalanan barakali awak takantui mau tawa kok takantua lah lalu kalau indak zikir iya kan itu umrah kita sah tapi kalau dalam salat lalu boleh boleh enggak ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat ini istimewanya salat karena komunikasi langsung dengan ingatlah ke anak-anak bujang ibu. Lihat dengar ibu. Salatlah yuang. Iya kan? Salat. Karena salat itu komunikasi langsung dengan Allah. Harus ditinggalkan segala kegiatan. Kalau ada juga kita mengerjakan pekerjaan dunia dalam salat. Maka salat tadi batal. Aku ndak di kerajuan sama sekali. Nasi Allah dimakan yo, udara Allah dirui yo, air Allah di minum yo, bumi Allah diuni yo. Bininya carian di Allah, lakinya carian di Allah, rasakinya agia di Allah, ndak amuh menyembah Allah. Itu namanya sombong. Ah namanya. Walaupun inyo paramah, mengecek dah dari mana dah lai sehat saya dah keramah tu
Tapi yang tidak sembahyang itu sombong, kata Allah. Jadi kalau Pak sama-sama duduk di lapau, ada kawan tidak salat, ingin saja Pak. Biarlah kawerang saja ke Pak. Amal din di din, amalang diang. Kami itu saja. Ambo kok nyopacaru ingin tadi tidak bahagia dan muda. Tapi lah ambo sampaian. Orang sedang salat, duduk saja di lapau. Awak di muka Musa. Musaji. Iko saja. Lebih-lebih kalau nambah kuah Pak. Atau tambah kadang lusuhnya. Bakuah saja sedang orang salat itu. Ambolah tanya tadi, kan tak ada orang Hindu sih kau dah. Jadi orang nantak salat tu agamanya. Kalau orang Islam salat. Hindu indah, Kristen indah, Islam indah. Apa namanya? Ateis. Ateis tu cua. Ya kan? Ambo kok kali bunuh orangnya, bunuhlah Pak, tak ada. Tapi nan itu lambo sampean. Kok mati nah lah patut mati jo, umur ambo lah 71. Pi ustaz mudo-mudo jalai, wali nagari ke jalai. Umur mudo baru, kalau ambo mati nak alai, umur lah 71. Orang tak batu bau dua, ambo sapo jo mah. Ya kan? Itu sekejanya, ngam membasuh. Abut tapi kanian ni maksud. Nang kapalo tu ndak kanian ndak kap muka kanian kau termasuk wa wajah kau batin. Ya kan? Jadi menyapu kapalo tu wa. Ya kan? Tangan dia loa ia dari tangan di bawah. Kau kasih kalau ikut kerana itu. Tak itu. Kalau alun tahu jawab lepak lah kait kau itu lah. Itu bawah yo. Tak sah bersuci, tak sah hudua, tak sah hudua, tak sah salat. Artinya garam habis sembah tak lama. Arang tandeh basi binaso talambek mengadang lambik mata surui kabareh nyotak namu dikatua lontong alun jadi dikatua nasi alah luya. Jadi ibu bapa anak kita di SMA diambo mengada SMA laba bini balaki sadonya tatap ambo ingatkan masalah salat awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula amal yang akan diperiksa di hari kiamat salat. Iza saluha, kalau salat itu diterima baru amal yang lain diterima. Dan salat tapi tidak betul juga amal lain tidak diterima. Apalagi yang berbahaya orang yang tidak sah. Salat berjamaah Isa tadi, ibu sama dengan salat separuh malam dengan bapak. Kalau salat subuh, dua rakaat didahului dengan sunat, pahalanya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tapi kalau ditinggalkan salat subuh, karena takaluk dek pada minum malam, ya kan? Takaluk tinggal salat subuh, sama jo meruntuhi Ka'bah dosonyo. Apalagi tiu hari nak sembahyang sampai mati. Ada kawan kau pak lah mati saya dibawa ke musaji adi muka imam lo nyala lo tu. Ya ada orang situ. Tak pernah salat lah mati dibawa ke musaji. Hanya di lalu di muka imam tak salat. Orang itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambo tanyuan pernah ke seseorang imam, ya kan? Sebab di dalam surah At-Taubah ayat 86, orang nan indak salat ndak boleh disalatkan mayitnyo. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan.
wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan engkau salatkan jenazah orang nan mati kutiko hidup nyonda salat. Iya kan? Kalau di kubur ni yo kena busuknya. Allah dimasuk engkau kubur tu wala taqum ala qabrihi. Jala molamo tagak sinan sudah di bana mampai jale. Jaman doa, jaman tahlil sinan. Padia jale kecil Allah tu. Surah At-Taubah ayat 8. Calihatlah di rumah meko. Ku nak sempat gini. Ku otam bose. Alamak saya tidak salat. Tinggal dekat musaji. Rumah di bawah tabut. Ada tidak di baru bukit ke situ? Ambo takut di jatuh ke bukit. Ah. Ambo cari pemandangan di tempat orang mengalih-alih itu. Kira-kira bisa tidak runtuh ke bawah ke yang tinggi itu? Jadi ingatlah ke kawan-kawan pak. Aku ada ilustrasi je. Ketika topan banjir Nabi Nuh tu, segala binatang kan pandai mengecek. Nan binatang ko kan nyojinaan di Allah. Kabau bisa melo pada ti, bisa disuruh ke sawah melo ba baja, bisa melo batang pinang. Tu kabau. Bendi bisa membawa penumpang bisa untuk kendaraan perang karena badannya sehari yang larinya kencang. Dan bisa untuk pacuku kuda kalau nyolah gak gae ndak taluk pacu lari le mailo ben bendi. Jadi binatang dijinakkan oleh Allah untuk dikendalikan oleh manusia. Sepanjang tu tanduak ka bawah kalau ndak nyo jinaan di Allah sekali betu sewak di jawa. Putih ndak tulang wak. Putih tenagonyo kuat. Lah bangka kudua nyoko melo baja le ya donyo minta ni rotalu. Nah nada ba. Aye putih karuah jani hendak tentu dinyo. Agi zaitun sembe. Iya kan? Agi sembe. Ala dinyo. Ado ndak nyo minta talu separo masa. Inda. Malah nyo inge en lo awak di kabau nan sadang baja tu. Banyo mengik nawak sat. Lah mamajaknya sajak pagi zuhur kan orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung kabau kota gak nak nyelo bajak le talingonyo mangipe kata. Bang kota gak ang kecik orang nama cik majak le kan tak terdengar ada orang azan. Kau sembayang ang kecil orang. Ada ni malu sembayang ada yang kabau macam. Wa ang deningen, wa ang kan urang kan. Urang tu harus mengabdikan diri kepada Allah. Apabila tiba seruan Allah, tinggalkan segala kesibukan. Fas'au, segera. Kamu lihat berapa orang kaya yang mati. Nanyobau kapan yo. Bara tingginya pangkai orang mati di tembakan senjata kate lai tawik melakui malaikat maut indak nanyo bawa kain kapan yo coba berapa kali engkau mengantarkan mayat ke kubur biar miskin biar kaya berpangkat atau budak sama saja modelnya masuk kubur. Salatlah kamu sebelum disalatkan. Jadi bataharah wang dulu bersuci sudah tu bau dua salat wang. Ambo bisa lo bakubang jo makan rum rumpui lalape lo panek ambo wang sudah salat membuat kopi setengah kok kopi ginseng kok kopi luar sudah tu membajak lo awak balik malaki waktu asar nang kecik ka bau kok. Akini pertanyaannya jawab di ibu-ibu bapak-bapak kalau ibu-ibu sehat pasti ibu membanakan ka bau. Kalau ibu-ibu lah sakit lo jawab pak-pak pasti menyalahkan kabau. Apa pertanyaan ambo? Nan dikecek ang kabau tadi bana atau salah? Yo. Pak lai, apa jawab lu? Bana atau salah? Bana. Anang kecek orang membajak ko, sawah seketek le tinggalnya, tanggung.
tambahnya dia lo ndak salat lo dok. Alai sama sang jadi memang juga bang. Nah ini bapak, ingat lah tu. Kita ini dihidupkan oleh Allah bukan untuk bekerja, bukan itu sibuk mencari uang, ya kan? Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku. Kalau nan pokok kau nan ditinggalkan, dek mau urus dunia, ibu-ibu dan bapak-bapak, dunia kau rancaknya kini dek lah dipoles, umurnya lampe balik miliar tahun. Kutiko Nabi pai Isra Mi'raj, Muhammad, berhenti. Nabi tidak mau berhenti, tidak mau melihat. Mamanggil lo celai, Muhammad, berhenti dulu. Tidak mau Nabi. Iya kan? Tua dulu celai, orang gaik meimbau. Muhammad, berhenti. Nabi tidak mau. Lah terlampau dari tiga lokasi itu beko. Mengecek malaikat Jibril, mujua engkau. Indak maingong tadi Muhammad nan maimbau sawalah kida tu Yahudi nan maimbau sawalah suo itu Nasrani. Kalau engkau melihat itu dua-duanya tadi, maka umatmu akan cenderung jadi Yahudi dan cenderung jadi Nasrani. Ya kan? Yang di depan tadi itu nenek-nenek yang sudah tua, itu ibaratnya dunia yang telah tua. Kenapa dunia itu masih indah kita lihat sekarang? Karena dipoles. Dibangun gedung bertingkat, dibangun jalan tol. Jadi dunia yang indah kita lihat ini, samo jo ibu-ibu lah gae bawa dak. Tu pakai lo celana jin. Ya kan? Itulah dunia ini. Jadi dunia yang indah kita lihat sekarang ini adalah polesan-polesan karena dibangun dan diperbaharui. Ya kan, untung ketiga-tiganya. Sadang tak diliek dek Nabi, tak berhenti Nabi, lai banyak jawab cenderung jo itu. Aduh orang kayo tak salat pak, kesibukannya mai tong pitih saya tak sadang hari. Coba bayangan. Itu namanya lah disiksa di Allah istidraj. Untuk payetong pitih, ndak ado wakatu balabih. Aku dapat awak sakayu itu, awak ndak salat. Kira-kira rancak tu ndak? Indak. Ya kan? Jadi mintalah kepada Allah, dunia ini melihat ke bawah, akhirat melihat ke atas. Ya kan? Ambo bangga jadi ustaz kau bu. Bab itu nyusuruh duduk tempat nan tinggi dorang. Sia nan tibo ambo nyo salami. Kalau kini ndak ustaz ambo acok menjadi ustaz tiok malam di YouTube ustaz. Nyo panggang tu nyo bujuk lo ambo ustaz nan asli ko mudo dari nan YouTube le je. Ala gadang le timo. Ya kan? Ni bapak-bapak ibu. Ada jenama mengecek lawara umur ustaz lah 71 keje. Deh kalau dicari wajah ustaz bentuk orang 57 aja. Ala kadang lebih dua mbok. Ini. Padahal tidak seperti itu. Sebab orang yang telah tua dia merasakan ba'a badannya rengki. Kalau ada nak mau junjung dengan kaji ke kena lama ke dalam. Ya, ha, ini ibu-ibu dan bapak. Tanda kaki lah sakit-sakit tu. Ya lah. Ala layu. Nak lama tu dah lain. Nah. Jadi kalau ada suami ibu lah sakai emboga 71 umurnya. Ya kan? Lah tangga lu giginya sedon. Embo ditolong Allah itu je gigi ndak tang. Ndak tangga, ndak pernah sakit gigi. Dua sakit nan lalu dan bocobo di dunia. Pertama sakit gigi, kedua melayan. Hmm.
Nang sakit gigi kau bisa juga. Tapi nama lain tak mungkin. Ya kan? Jadi nampok ko hidup kita ko bukan untuk bakarajo, bukan untuk bersenang-senang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Jadi yang tidak menyembah tidak ada arti hidup bagi dia. Sia-sia dia hidup. Ya kan? Kalau tidak menyembah Allah. Sampai menyampai nak ya Bu. Waduh anak Ibu derantau gay, umurnya lah 36, ingian jo WA. Alah salat waangnya. Sebab salat rukun Islam na limo tu berbeda jo na nampe. Salat tu khusus berhubungan dengan Allah, ndak boleh kerja yang lain dalam salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa mendirikan salat berarti nyo mendirikan agama. Wa man tarakaha. Ingat ini. Dan barang siapa yang meninggalnya faqad hadamadin, berarti dia meruntuh agama. Ado so nampel yang ngadang le meruntuh agama. Awak disuruh mendirikan salat, mengokohkan agama, tapi kerajoa sabaliknya, iya kan? Nampal yang bawa yo Bu, atau anak Ibu ado gadih kabalaki seorang tuhnya, iya kan? Pak kuah agak streng, suami Ibu ndak salat, lain salat Pak, ndak anda boleh jadi wali nikah, do coba jangan. Pak kuah kalau ndak nyotanya lo itu Pak, iya kan? Kalau kado awak nentak salat ditanya mengaku salah Pak. Ya lamboi yang belum salat dan tidak bisa jadi wali nikah. Cari, kau tidak pak tuanya, kau tidak pak eteknya, kau tidak udahnya. Ada orang duduk seorang saya ni dari hilang saya kemana? Dan bawa bawa tandoi jemaah kau apa? Kalau tidak masuk masuknya balik, berarti nya tidak suka dengan gaji. Ya kan? Apa duduk kau bawa tandoi sedang? Orang sombong adalah orang yang tidak salat. Nanti padi boneh masuk karuang, masuk mului, masuk serugo, orang salat, orang tak salat masuk narako. Narakonyo spesial, anamonyo narako sakar. Labih angin dari narako jahanam. Labih angin dari narako sair. Spesial orang yang tidak salat nerakanya neraka sakar. Malak salakakum fis sakar. Apa nan menyebabkan engkau masuk neraka nan kecik kawannya nan masuk serugo? Jadi di akhirat tu walaupun neraka jo serugo jauh jaraknya, tapi suara orang serugo didanga de orang neraka. Nyo kawan sama-sama duduk di lapau je nyo ko, tapi kawan ko masuk neraka. Nang kawanan masuk serugo ko ketika orang azan nyo kam saji lo. Lah sudah salat be ko nyo pai ke lapau li. Nan ni ko ko ndak sadata jari di nyo. Salat ndak salat orang nyo dila. Lapau seteru bakua lo tu. Ambo ceritonyo Pak, ko terjadi di kampung ambo. Orang ko ndak salat pakoa. Iya kan hidupnya prihatin awak. Tapi induknya lahir berpintih, ibunya mencelik bini anaknya ko jo cucunya. Rumahnya batok ilalang, lapucor tu. Anyo balialah di amaknya atok seng. Lah cukui limo kodi. Tu kadang rumahnya. Cuma maknya ang tunggu yo, baikolah tiba pintih dan celik beko untuk peupahan. Ala dapat pintih beko diupahan, ditukar atok rumah anak anggot. Kironyo ibu bapa yang terhormat, tibolah kawannya dari Malaysia nan pampok jenyo tu lutu. Nyo ajak main.
Bako wala nyo balik. Abih nyo juatok tu balik. Sampai dia meninggal tak pernah tobat, Pak. Babukaan, Pak. Lapayah ramajan la ilaha illallah. Tak bisa tu, Pak. Ya kan? Malah sarawanya nyo elok-elok ke bawah. Ha, nyo katanya diorang beli jen nampak oratnya. Ya kan? Aki cik orang lo buka lah tok jolot tiang dakiknya lalok ko cik. Nyo tak bertanah aku lah tu. Tak bisa dia lihat tu. Akan rumah balot tiang tu. Orang kini punya wik flatfon. Ada teh kena tok tu. Lapa buka lo tiang jolot tok tu pak. Indak bisa jo nyo membacoa. Dan inyo indak jo mak. Mati payahnya tak tanggung lah dah. Di duang keluar darah, di telinga darah, di mulut dah. Darah. Tiba kawannya mencari nampak kuah. Tunggu sontak saja. Dia ambil kereta kuah. Ya kan? Hanya orang itu yang ke kawannya yang sedang payah. Mati langsung. Pak. Jadi nama nampak kuah waranti lalai. Apa yang dibiasakan kalau kita tidak salat itu yang teringat akan mati. Jadi kalimat-kalimat Bapak Ibu, pamaleh awak baca Quran bu, pamaleh awak tidak muak baca Quran, tapi asalai salat tak baca jual Quran tu tiap hari. Surah Al-Fatihah jo ayat nam pendek saya pada awak tiga kul saya lah. Qul Allahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin. Tu ina tenaje marasaina tu dari pagi sampai malam. Ya kan, itu sana nepek awaknya. Tapi asalai salat awak tetap jo awak membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah dan ayat pendek. Ya ndak? Tapi orang ndak salat pabilonyo baca Qur'an. Bu, kalau di akhirat nanti Pak Ba'a mencari orang tak salat. Orang tak salat nanti di mahsyar sebelum ditimbang dosa jo palo tu keluar di kubur, ya kan? Orang tak salat tu manganyo. Kalau kini kama pai akan sama sekonyo. Ndak ada nan aneh dah. Pelan-pelan nang gilo ngicik-ngicik seorang. Tapi kalau nampak di ibu orang memaci martel suk kida tangannya tu nyolakak kepala darah. Lah cempong-cempong kena penokok, pi tangannya otomatis jo melekat. Itu orang dak salat. Kalau ada orang lidahnya panjang-panjang nyo guntingnyo seorang, panjang-panjang nyo guntingnyo seorang, itu orang bagunjian sesiang malam. Iya kan? Kalau ada orang kepala ke bawah kaki kateh parutnyo bakilek, nampak isinya di dalam ada ular, ada kalau tu orang makan riba. Kalau ada orang kepalonyo ditukar jo kepala keladai, badannya badan orang, itu orang mendulu imam. Imam malun mangode le do, hanya lah itu. Ingin rukuk, ingin sujud. Iya kan? Jadi kita dibangkit nanti di mahsyar tu, tidak ada yang sama. Ada hadis je lain. As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Iya kan? Jadi hasil amal nan dilakukan, tapi salat ndak cocok itu surga nanti tu. Kuncinya ndak dapat dah. Jadi kunci surga itu selain dari amal nan lain salat. Jadi sampai menyampailah kita balik, Pak, ke kawan-kawan awak walaupun kanyo semprot awak jo tongan, ya kan? Sampai jo, Pak. Ndak baat. Ya kan, bapak yang telah menyampaikan itu berpahala, Pak. Karena membawa orang kepada yang baik. Kita doakan, ya Allah, tunjukilah kawan namboko. Jangan sumpahi. Ya kan? Wa Allah tu hari dia najak indak jare moy tembak patui salam tak majan. Ndak boleh, Pak. Ya Allah, tunjuki teman saya ini sejak kita embo sama SD-nya, ya Allah. Seperasaan kami semua anak yatim, ya Allah. Tapi sampai kini nyo alun salat. Nanti embo masuk surga nyo indak, ya Allah, tunjuk ila kawan embo. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada teman-teman kita yang belum salat,
sesudah ini dia salat lagi. Apa ibu kalau ada nanti singguang jo penyampai nambo, ambo minta maaf lah. Tapi kalau jo tersinggung jo kaji, ambo nak keminta maaf dah. Bab itu kaji ko sama jo sikit ba. Kalau kepala awak kata ada sikit buruk lah patah-patah giginya, pidek kepala awak sedang kata. Nih serowana. Padahal sikit tu nak bagi gigi lah dah. Pidek kepala awak kata sero. Ada sikit baru dari sikit kabur. Oh padi. Badarah kepala kau. Sikit kelera sama padi kepala dari. Di pareso bana ndak sikit kau dan salah do kepala nan di kada. Jadi kalau kepala di kada jangan sikit dipatahi. Ya kan? Kepala nan di kada kau nan kadi ube. Peraturan Allah nan disampaikan nabi, nan disampaikan sahabat, nan disampaikan tabiin, nan disampaikan tabiin, nan disampaikan de ulama, nan disampaikan de ustaz, tu berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah Al-Qur'an samo jo kapalo. Kemauan nafsu awak samo jo kupiah. Kalau kupiah ko sampi di kapalo, mana dulu kupiah jo kapalo? Dahulu kepala kan orang nan bijak tu nan lai baraka kupiah ko nyo tukar nak kepala nyo tarah nah. Jadi kasar sampi kupiah jan kepala ditarah jo kepak kupiah ko ditu oh. Batang gadang lah mbo panje dahan jo rantiang lah mbo titih. Karena di sinan telatak pangka tangkai. Selama ambo diizinkan memanjek batang menitih dahan. Kok tak goyang bungo sedang kambang telantak putih sedang laki. Telendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf. Kananda wali jorong. Bapak pengurus musaji. Muslim dan muslimat sudaru ambo. Nan tinggal di baru bukit sekitarnya. Jamaah musala masjid. Jorong lain yang datang malam ini ambo dimaafkan. Bab itu sabok kalau luko di pisau tangan badarah. Dua tigo taweh panawa jo manis salabahnyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknyo. Mandanyui kaubun-ubun manggaga karangke ati di luar mungkin dak mangasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipek nandak berubah di dalam cair tiok ragi. Ko ado apa ibu nan di dalam cair tiok ragi kana muncuang ambo, ambo minta maaf lai batin. Lai dia gi maaf ambo tu ha. Lai ibu. Lai. Bapantun ambo cie di. Di ma jalan ke batu busuk, ke kida jalan ke tolua, di belakang batang kuranji, tasabui ayahnya janit. Di ma cako pintu ibu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah de lapeh jo hati nan suci jemuka nan janit. Ha pulang lah lah. Billahi taufiq wal hidayah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.